Nah, ini proses masak gulai kepala kakap ya. Tuh, kuahnya kental sekali. Ini nggak pakai santan ya, karena bumbunya banyak. Kuahnya asin, gurih, pedas, mantap. Dimasak ya dengan api kecil. Ini, sampai matang. Makan gulai kakap nggak perlu ribet. Ada bumbu siap sajinya Ita Yudis ya. Praktis sekali. Cukup kita didihkan santan ya. Lalu kita masukkan bumbu, masak sampai matang. Seperti ini.